dia bunuh diri dengan persamaannya, dengan pasangannya. Buat apa sebetulnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Musa, jumpa lagi dengan saya di channel Iman Last Loss. Seperti biasa, saya ditemani oleh kamera saya. Halo Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Halo Musa, di malam hari ini saya akan berusur di sebuah agak lereng gunung ya Mas ya. Coba lihat dulu ke bawah sedikit. Ya. Ya. Ya pemirsa, ini kita di atas. Kita di sini diminta oleh yang punya kebun di sini untuk menghilangkan salah satu sosok yang memang sering sekali kerap mengganggu pekerjaannya dia, gitu. Gitu Mas. Ini baru ditanam. Iya, ini baru ditanam. Ini katanya juga nanam nggak selesai satu hari. Biasanya nanam ini selesai satu hari. Ini nanam selesai itu 3 hari karena memang banyak sekali gangguan di sini. Seperti itu. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya, Mas. Tapi memang ada satu sangat jahil di sini pemirsa. Yaitu katanya yang bekerja di sini itu rambutnya panjang gitu. Dan sosok ini susah sekali untuk kalau hanya dibacain kayak Al-Fatihah sama intinya seperti itu, ayat suci itu nggak mau pergi. Dia itu meminta yang lain seperti itu Musa. Nah, saya pun masih bingung Mas, karena kalau di sini pun nggak mau ngomong. Dia minta apa itu nggak mau ngomong. Kalau biasanya rambut panjang ini perempuan nih Mas, ya? Masa iya sosok kayak gitu masih minta jodoh? Kalau gitu jodohnya sama-sama makhluk halus dong, nggak boleh manusia. Yaudah Mas, ayo kita mulai saja ya pemirsa. Semoga Anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimurahkan rezekinya. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ini lagi pilek. Iya lagi pilek Mas. Soalnya agak bindeng. Bindeng ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas. Hah? Ya ini saya memang membuka ya merobek sedikit ke apa? Alam gaib. Enggak membuka selebar-lebar tapi merobek sedikit agar astagfirullahaladzim. Mas. Tiba-tiba angin kencang buat di atas tuh. Tuh. Iya, dingin banget ya. Hawanya panas sebenarnya ya. Iya tuh. Bisa, ada masker di sini. Ternyata orang nanam pun masih menjaga protokolnya di sini ya. Iya, padahal tempatnya gini, Mas. Tapi masih menjaga protokol dia. Ya, pemirsa ada masker digantung di pohon apa itu? Singkong kecil. Iya. Wah, ini banget Mas ke atas Mas. Kita muter aja ya. Yes. Tinggi banget tuh. Ini udah naik banget, masih naik ya.
segini ya paling ya. Ini sih merinding nih, ini tiba-tiba tangan dingin semua. Wah, masih ada bekas baju pemirsa tuh, berkebun ya. Bau jelas. Kalau yang sekeliling sini saya rasa ini memang bersampur ya pemirsa. Ini di sini ada yang paling kuat itu dominannya yang negatif mas ya, karena satu sosok yang sering dibicarakan oleh yang mengerumat apa atau yang menggarap perkebunan ini seperti itu. Ini maaf buat ya pemirsa jika suaraku ngefek karena memang lagi keadaan kurang fit, masih batuk pilek, jadi suaranya agak kurang jelas. Mas, iya pun jadi semua tuh. Astaga. Mas. Memang tapi saya enggak gubris gitu loh. Enggak saya respon. Kayaknya kuat banget gitu dari atas bro. Kalau yang di atas beda lagi mas. Karena tadi kita mau naik itu udah beda alam, beda garis juga, udah ada garisnya ternyata. Iya, ada batasnya. Iya, benar banget. Ini saya di sini kayak ngerasain hawa, di mana hawa ini itu antara minta tolong dan dendam gitu loh, pemirsa. Iya, nggak tahu mas. Ini pokoknya ada. Pokoknya ada jin yang meniru. Nah, meniru suatu kejadian lampau. Iya, kejadian lampau. Yaitu kejadian ini adalah kejadian di mana orang itu meninggal tapi dengan tidak wajar gitu. Nah, meninggal dengan tidak wajar dan itu aneh. Anehnya kenapa? Ini pun saya sendiri ya pemirsa, mendalamnya masuk dalam kebatinan saya, itu masih agak susah ditembus gitu. Jadi dia cuma menggambarkan dia marah dan dia itu juga sedih gitu. Marahnya kenapa? Dia marah karena tidak ada yang bisa memecahkan dia meninggal kenapa? Yo Kang, itu depan gumpal kenapa Kang? Astagfirullah. Kang, itu apa Kang? Biarin. Biarin, coba. Dia mau muncul apa enggak? Astagfirullah. Tiba-tiba ada angin pemirsa. Kelasak. Apa mungkin kebawa angin tadi Kang? Kebawa angin, iya kebawa angin. Ya memang, kita kayaknya udah dikasih arahan. Tiba-tiba pegel semua badan saya. Aduh, ya Allah. Yuk, kuat. Kuat. Terus dulu, Kak. Ya, Mas. Kok kayaknya dia terbang-terbang di atas, Kak? Oh. Loh. Sekarang. Ada suara batuk, pemirsa. Ini kayaknya sesuai yang udah deket, ya, kayaknya. Wah, stop, beli, Jim. Kenapa, Kak? Apa itu, Mas? Woi. Tuh dulu Kang, kok ngapain lo bilang sih Kang? Saya juga baru lihat. Iya kok. Kan, ini kan dibilang
punya kebun? Kayaknya iya, Mas. Lihat tuh, dia megangin megangin tanaman tuh. Pohon apa sih tuh? Gak tahu saya. Bingung saya mau nanyain apa ya sama dia. Bismillah. Gak teriak-teriak kamu. Gak makan kamu. Iya, Mas. Dia gak suka ya kita kesini ya. Dia ngerasa kita, dia itu terancam sama kita misalnya di sini. Ya, terancam. Dia memang terasa terancam. Karena aura kita di sini auranya positif. Kita mau bantu gitu. Jadi dia tuh ngerasa dia kayak mau diserang gitu misalnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayaknya ranting itu loh, Mas. Albisok. Mohon maaf. Saya di sini tidak ada niatan untuk mengganggu kamu ya. Apalagi untuk membuat kamu tersakiti di sini. Saya ingin tahu kenapa kamu di sini itu mempunyai dua sifat, yaitu dendam dan sedih. Kamu dendamnya karena apa? Ternyata dia itu menceritakan sesuatu, cerita masa lampau ya, ataupun flashback. Dia itu menceritakan dia itu meninggalkan seorang laki-laki, tapi laki-laki itu sampai sekarang belum ketemu sama sekali. Iya, sedihnya dia itu sudah sempat mau membunuh orang tuanya sendiri. Iya, saya pun masih mendalaminya, Mas. Ya, Musa, kenapa kamu sempat mau membunuh orang tuamu sendiri? Jika tidak ada orang tuamu, tidak ada kamu. Ngerti kamu? Ya, Musa, ternyata dia ini sempat nggak direstui oleh orang tuanya. Jadi akhirnya, mungkin akhirnya ya, ini saya hanya menyimpulkan di sini, Musa. Mungkin berhubung karena tidak direstui, laki-lakinya akhirnya mengakhiri hidupnya perempuannya gitu. Daripada tidak jadi sama sekali kan, seperti itu. Akhirnya gimana? Kamu sempat bertemu dengan pasanganmu lagi apa enggak? Oh, ternyata enggak. Selang lama, enggak berapa lama ya, Mas, dia ini meninggal. Ternyata laki-lakinya bunuh diri. Memang astagfirullah. Kenapa, Mas? Iya. Emang astagfirullah. Dia ketawa. Emang dia ini sudah menemukan pasangan yang cocok di hatinya dia. Tapi berhubung orang tua tidak merestui, akhirnya mereka sama-sama mengakhiri hidupnya dengan, iya, dia bunuh diri dengan persamaan ya, dengan pasangannya. Buat apa sebetulnya? Kalau itu saya nggak mau mendalaminya, Mas, ya. Karena memang mungkin privasi juga buat dia. Dia, iya, dia nggak mau dimasuki ke flashbacknya seperti itu, nggak mau. Dia langsung menutupnya. Jadi dia hanya memberikan jalan untuk menceritakan saya ini seperti ini dan kenapa saya di sini ada sedih dan dendam. Woi, yang atas ramai banget ya. Ngapain? Ini
Ini kayaknya pasangannya, Mas. Ya, ini pasangannya biasa. Langsung diem. Ya, ini kita lebih baik bantu dia doa aja untuk dia pergi sendiri dari sini, karena saya tidak mau menyerah disini. Baik, sekarang kamu saya bantu doa ya. Kamu pindah di tempat ini, kasihan juga yang sering berkebun di sini, sering kamu ganggu. Dia sering banget ketakutan, pulang sampai memang kadang tidak bisa bicara karena kamu. Bicaranya gagu gara-gara kamu ya. Karena kamu kan bentuknya seperti itu. Dia takut, ya. Kasihan juga yang punya kebun. Harusnya sudah panen, malah baru selesai menanam. Apa yang mau kamu sampaikan? Ya. Ya, Nisa. Ini sosok menyampaikan, jangan ikuti jejakku. Biar cukup saya saja yang merasakan seperti ini. Baik, saya sudah sampaikan ke pemirsa semua yang ada di rumah saya. Jadi sekarang kamu lebih baik pergi dengan tenang dan pergilah dengan pasangannya, ya. Astagfirullahaladzim. Woi. Pasangannya kan? Iya nih. Kamu kan? Dari atas. Tunggu-tunggu gitu kan? Dari atas, dari tadi, Mas. Memang yang ramai banget dari atas tadi pemirsa. Iya kan? Sini agak sunyi tadi. Saya juga penasaran dari atas kok ramai banget. Tadi hitam-hitam kan? Dari tadi kayak rongkong gitu kan? Iya. Jadi gini kan? Memang di atas ada sosok dam. Astagfirullahaladzim. Ini jalan dari mana kan? Memang ada pohon apa di sini? Gak ada kok. Oh, yaudah yuk, kita lebih baik turun daripada kita keserang. Kita cari aman aja. Saya juga lagi gak enak badan. Nanti malah saya yang lewat. Lewat tengah aja ya. Aman. Ya. Bismillah, udah aman. Semoga. Udah, kita berarti udah disuruh pulang. Ayo. Biarin. Makanya kita buru-buru aja pulang. Udah, yuk kita pulang aja, kita tutup. Oke, pemirsa, mungkin cukup sekian dulu penelusuran saya malam hari ini. Jika ada salah dan kekurangan, saya pribadi dan kameramen saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Kang Fayu dan Mas Yusuf pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Cepetan, ayo.